Suasana hari itu, Rabu 15 Juni 2022, terlihat di SMA Negeri 10 Pekanbaru, berbagai aktivitas dilakukan siswa dan guru. Gerakan pramuka, praja muda karana, sebagai wahana kaum muda, suka berkarya. Kader pembangunan, sebagai peraka bangsa, disiplin berani. Para wakil kepala sekolah dan wali kelas 10 dan 11 sedang ada aktivitas workshop ekskul wajib pendidikan kepramukaan yang berlangsung selama 2 hari. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, upacara pembukaannya dimulai. Dihadiri kepala sekolah, para wakil kepala sekolah dan wali kelas sebagai peserta workshop dan para narasumber. Acara pembukanya dibuka secara resmi oleh Kepala SMA Negeri 10 Pekanbaru, Bu Hajah Sri Wahyuni, SPDMM. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Bu Sri Wahyuni menjelaskan, dalam kurikulum Merdeka Belajar, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan masih diberikan porsi yang lebih dalam pendidikan karakter. Untuk itu, perlu diberikan pemahaman terhadap para guru di sekolah tentang pendidikan kepramukaan itu. Kita selama ini bingung, pramuka wajib itu sebenarnya apa? Nah, setelah saya konsultasikan, ternyata untuk pramuka wajib itu sebenarnya adalah wali kelas yang harus masuk dan menumbuhkan atau membina karakter anak-anak didiknya. Sedangkan untuk ekskul pramuka, barulah pembina dari luar. Sebagai tenaga pendidik di sekolah, menjadi guru merupakan bentuk pengabdian dalam pembentukan anak bangsa untuk menjadi manusia Pancasila. Usai upacara pembukaan, peserta dibawa keluar ruangan untuk mengikuti contoh pendidikan kepramukaan di luar kelas beraktivitas di alam terbuka. Yang ini air minum. Kalau Kak Rizky yang mintain buat punya harusnya. Kalau yang ini penghapus. Oke. Belum saya tanya lagi Kak. Ini saya tanya lagi ya. Terlihat seluruh peserta cukup menikmati kegiatan ini dan merasa senang karena memang tujuan akhir dari pendidikan kepramukaan itu adalah mencapai kebahagiaan. Kalau ini ini yang ini kalau ini enggak ada apa-apa kan? Thank you.
Hanya beberapa menit di lapangan, seluruh peserta kembali ke ruangan untuk mengikuti berbagai kegiatan atau materi yang disampaikan narasumber yang diundang oleh pihak SMA Negeri 10 Pekanbaru. Dua, empat, tiga, empat, dan kalian peserta terlihat penuh semangat dan gembira mengikuti kegiatan ini. Walau ada jabatan sebagai wakil kepala sekolah dan wali kelas, namun dalam kegiatan ini mereka terlihat membaur dan penuh persaudaraan. Dan kekuatan sudah sedang mana? Bayangkan kalau suci dalam perkembang pikiran mengalir dia itu perbuatannya mesti suci. Perkataannya juga suci. Nah, kalau orang yang baik pikiran, baik perkataan, baik perbuatan, itu masuk surga. Yang aku cari adalah bisa makan bersama. Melihat peserta mengikuti kegiatan ini antusias ingin tahu, maka para narasumber pun penuh semangat pula memberikan materi sebagai narasumber, diiringi dengan berbagai permainan dan ice breaking. Kami dimulai dengan perasaan. Tentang itu. Kalau merasa hidup. Ya, serius. Itu adalah pengalaman seumur hidup dan tak akan pernah terulang kembali. Seperti air kita mandi di sungai, tidak akan pernah berjumpa dengan air yang sama. Pasti air itu terus mengalir. Perasaan kita tetap air itu juga, padahal barang itu sudah mengalir dan tak akan pernah jumpa dengan kita. Hari ini apa yang kakak buat, apa yang kakak ikuti, tidak akan pernah berjumpa lagi. Boleh kelakiannya sama, tapi tidak akan pernah jumpa lagi. Tergantung kita ingin membuat yang baik atau yang buruk, mau serius tidak, itu tergantung kepada perasaan. Itu tadi, tangan bukan tangan orang lain. Tangan kita. Setiap materi, seluruh peserta harus konsentrasi karena saat-saat tertentu narasumber mengingatkan lagi peserta dengan tepuk konsentrasi. Konsentrasi! Konsentrasi dilakukan! Itu berlaku selama 2 hari. Apabila kakak mendengar kata-kata konsentrasi, semua menjawab? Konsentrasi dilakukan! Baik, luar biasa. Sudah konsentrasi ya. Kita harus tahu dari dasarnya dulu, fundamental. Ini kami buat lintasan aja. Demikianlah kabar dari kegiatan workshop pendidikan kepramukaan sebagai sekolah wajib di SMA Negeri 10 Pekanbaru. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian kita semua. Semoga pembentukan karakter anak bangsa dan kita semua bisa terwujud dengan baik. Salam sukses dan salam pramuka. Kode kehormatan ya kak, terima kasih, silakan duduk ya. Dan saya percaya karena ini lagu-lagunya usia kakak-kakak dulu waktu masih kecil. 1, 2, 3 mulai. Kasih hadiah kak, siapa yang juara? Ya, nomor namanya paling cepat. Ayo, ini kak. Ayo, pusing-pusing deh. Mana? Ini nah, pakai siapa tuh? Ini udah. Kakek saya enggak ya? Itu mana juara? Ini di pinggirnya. Terima kasih ya.
Ya siap, angkat tangan semuanya. Kelompok yang siap angkat tangan. Gak perlu mereka tunggu. Siapa nama bapak? Tadi dibilang ke Eri, ada satuan terpisah putra dan